Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pembukanya pakai sholawat dulu? Boleh. Bebas aja. Kalau casting bebas. Ya. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhana bil mulki wal malakut, subhana bil izzati wal azamati wal haibati wal kudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyati wal jabaru wala yamutu wala yafutu abada. Subuhu kudusu rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berstand up komedi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bahwa mobil itu ditaruh di tempatnya. Sepeda itu ditaruh di tempatnya. Jangan taruh di hati. Iya iyalah. Masa iya iya dong? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mobil jangan taruh di hati tapi taruh di tempatnya. Sepeda jangan taruh di hati tapi taruh di tempatnya. Ya iyalah, masa iya iya dong? Kalau taruh di hati hanyalah Allah. 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 Oke. Okay. Allahu rabbuna wa rabbukum. Udah? Belum, belum. Oh. Ada yang mengatakan susah bahwa sepeda itu susah. Irit bensin. Tapi sepeda itu tidak pakai bensin. Ada yang mengatakan sepeda itu sehat untuk olahraga dibandingkan dengan sepeda motor, lebih baik pakai sepeda. Sepeda motor itu pakai bensin sedangkan sepeda tidak, tapi sama-sama sepeda, tapi di ujungnya pakai motor. Kalau misalkan sepeda enggak ada pakai bensin, enggak ada pakai mesin, tapi sepeda itu pakai mesin bukan pakai mesin. Kalau pakai mesin mah sepeda motor, kalau sepeda mah berarti pakai kaki kita. Tapi kalau motor itu kaki kita juga, tangan kita juga pakai bensin. Jadi kalau kita ingin hidup sehat, teruslah berdoa kepada Allah dan jangan selalu boros bensin. Oke, sip.